Beredar video di media sosial yang memperlihatkan pasangan yang baru saja menikah. Ini terlihat dari baju yang dipakai pasangan tersebut. Dalam video tersebut dituliskan, "Bercanda sih bercanda, tapi kok nyesek ya liatnya," tulis sang pemilik akun. Di video berdurasi 7 detik ini memperlihatkan pasangan pengantin yang mengapit seorang wanita menggunakan baju hijau dan bercelana panjang warna hitam. Wanita ini terlihat seperti sahabat mereka yang sedang meminta foto. Namun yang lebih menariknya, wanita tersebut ada di tengah-tengah mempelai. Video ini diunggah oleh akun TikTok berikut. Dalam video tersebut terlihat seorang pasangan yang sedang foto bareng dengan sahabat mereka. Sontak, pengantin pria ini mencoba nyosor ke wanita yang ada di tengah-tengah mereka. Hal ini sungguh membuat pengantin wanita itu shock. Wanita yang menggunakan baju warna hijau itu nampak merespon bercandaan pengantin pria itu. Pengantin wanita itu melihat tindakan pasangannya tersebut lantas mendorong muka pasangannya dengan kuat agar menjauhkan mukanya dari wanita berbaju hijau. Video ini pun banyak menarik perhatian netizen. Bagaimana tidak, tindakan pengantin pria itu diperlihatkan langsung di depan pasangannya.